jajan Indonesia tahun 2021. Tujuannya adalah untuk pemanasan siswa yang tentunya nanti di tahun 2022 itu ada pajajaran cup di tingkat nasional maupun tingkat daerah, dan persiapan juga untuk adanya Pobda, Ponda, dan K2 OSM untuk siswa-siswa sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Kemudian di sini ada apresiasi seni. Seni ini dimaksudkan adalah seni khusus untuk TGR. TGR adalah tunggal ganda regu yang jurus wajib IPSI yang harus diikuti oleh setiap perguruan yang ada. Kemudian ada beberapa siswa yang tidak ikut di dalam kegiatan ini, tetapi ikut melihat supaya mengapresiasi bagaimana seni yang ada di Pajajaran Indonesia dan yang ada di IPSI. Jadi setelah nanti berapresiasi ini, nanti akan timbul gejolak bahwa saya harus bisa membudayakan pencaksilat Indonesia. Karena di dalam pencaksilat ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya adalah ada pencaksilat, bela diri, kemudian olahraga, kemudian seni dan budaya, dan mental spiritual. Nah, di sini seni dan budaya ini adalah yang mengacu kepada apresiasi seni yang ada di Pajajaran Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Tengah. Umumnya untuk semua perguruan yang ada di Indonesia ini. Jadi harus mengapresiasikan seni, karena budaya bangsa Indonesia ini sangat luhur karena warisan dari nenek moyang kita. Untuk sementara sentralisasi ada di Islamic Center Banyumas ini. Kemudian nanti setelah normal akan kembali ke masing-masing kelompok latihan. Kemudian yang di luar Banyumas itu juga disentralisasi. Kemudian ada di Kabupaten Cilacap disentralisasi di SMA Troya. Sementara juga yang ada di sekolah belum diizinkan adanya kegiatan-kegiatan yang ada. Harapannya adalah siswa mampu untuk melakukan mengapresiasi seni pencaksilat, terutama secara khusus adalah di perguruan Pajajaran Indonesia di Banyumas ini.